Ya apa? Udah. Oh udah. Oi. Halo. Ketemu lagi sama gua Adi di acara apa kali ini ya? Oh iya. Jatuh. Gua benerin dulu. Teman-teman, ketemu lagi sama gue Adi dan teman sekali lagi teman gue inisial HT. Kita ketemu lagi nih hari ini. Waduh. Hari ini mau ngapain lagi nih? Oh, kita kemarin kan ada banyak nasi itu ya, nasi share like and share. Ya. Sekarang kayak waktunya nih buat dibagiin kayak gini. Oh iya, like and share. Pertama-tama kita ucapin juga kepada teman-teman terima kasih atas support kalian. Dan FB kita akhirnya mencapai like 10.000. Aduh, thank you banget ya kawan-kawan yang udah banget udah mendukung kita. Dukung terus PSI ke depannya ya. Akan ada like and share yang lebih like and share giveaway kali ya, giveaway yang lebih seru lagi. Ngomong-ngomong hadiahnya sekarang apa dulu nih yang kita mau kasih dulu nih? Oh iya, hadiahnya tadinya kita udah bilang akan membagikan PSN Plus 1 tahun. Oke. Tapi melihat animo dari teman-teman sekalian ya. Kayak customer kita sih kayaknya pengen banget gitu loh dapat hadiah. Kayaknya aku mesti kasih lain deh. Kasih yang ada lain. Ada apa lagi selain itu? Kita akan juga akan memberikan ini dan stamp Quester 20th anniversary. Okay. Dan terakhir adalah kalender 20th anniversary. Oke. Kita lihat siapa. Siapa nih? Empat orang beruntung yang masing-masing mendapatkan satu hadiah dari yang kita kasih ini. Nah, sekarang saya ada ini. Oke. Gede banget ya. Dikocok apa gue ngambil nih? Oke, boleh. Ya, gitu lah. Nah, ini di dalam sini udah ada nama-nama pesertanya semua. Ya, nanti kita akan cek dan yang keluar akan memenangkan. Oke, hadiah pertama yang selan dulu ya. Gile, kok kayaknya ada Genshi Groudon ya? Apa salah ya? Nggak tahu. Yuk, lanjut. Nah, sekarang yang pertama kita cek akan memenangkan ini. Kayaknya tangan uangnya lu bro, kayaknya lu lebih hoki bro. Sama aja sih, ya orangnya yang hoki bukan tangannya. Keluar akhirnya. Oke, peserta dari FB yang mendapatkan untuk hadiah pertamanya itu untuk slime small slime ya. Oke, small slime dari kita adalah untuk bernama Fadil. Selamat banget ya. Ini dapat nih hadiah pertama yang kita kasih untuk Fadil. Yeay, selamat. Oke. Pak booking dulu sisa plaster biar enggak lupa. Di plaster aja. Ulang? Kenapa? Woi. Hah? Ngomong. Udah ngomong aja. Mau di zoom. Oh, mau di zoom. Ya udah, gini aja deh. Yeay. Untuk Fadil, selamat. Udah ngedapetin pen slime and smile ya dari kita. Untuk Dragon Quest lumayan nih, barang limited nih buat kamu nih. Oke. Sekarang yang kedua adalah apa bro? Quester 20th Anniversary 1. Oke. Mari kita lihat. Gantian. Oke, keluar satu. Gila. Siapa ya? Nih kali ini? Siapa ya? Wah, namanya aja. Kayaknya orang bukan Jakarta nih, kayak orang keren. Hebat, ini pasti orang keren. Oditian! Yeay, selamat! Selamat menikmati dengan kita. Oditian, oke. Oditian sudah selesai. Untuk mempercepatnya. Ini juga untuk Oditian. Dan selanjutnya apa nih? Mau selanjutnya kalender. Kalender. Oke. Siapa orang beruntung yang mendapat kalender? Ayo, silakan bro. Dikocok aja boleh. Ini panci lagi ada lagi. Siapa tahu yang mau? Aduh, dari kemarin. Oke, lanjut. Jadi ketawa bro. Selingan ketawa, sorry ada selingan sedikit. Lanjut. Oke, ya, lanjut. Untuk yang kalender anniversary, kita lihat siapa yang hoki. Wah, waduh. Banyak banget. Kando, bilang ya. Sorry. Ulang ya.
Nih, no point, no point nih ya. Saya masukkan semua ya. Point okay. Ya. Point, 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 point. Point. Oke ya. Bisa-bisa kalendernya gue pecah jadi 4 tuh berbagi itu. Nah, okay. Baru satu buat. Orang beruntung. Wah, kayaknya seorang keren lagi nih lagi nih. Untuk kalender anniversary Andrew Ong, selamat ya. Selamat ya Andrew. Kita memenangkan kalender anniversary. Oke. Okay? Oke, okay, yang last one kita last mau kasih one. Hadiahnya PSN Plus Asia ini satu hadiah, tahun. Ini hadiah yang paling ditunggu-tunggu para gamer loh. Paling iya. Suka loh dia kalau iya. Hadiahnya ini. Kenapa? Kayak. Oke dah, yuk. Sebelum itu kita seringan dulu kan ya, daripada capek-capek. Lu semua kemarin nonton Intrigue kan, yang waktu acara Nintendo itu. Jangan lupa Super Smash Bros, pasti lu udah tahu dong ada update baru yaitu Ryu. Ya siap. Ya salah satu kru PS kita sih. Ada yang gila. Ada yang kegilaan gitu. Kegilaan dia akhirnya ada Ryu di Super Smash Bros ini. Lu bayangin ya. Aja bro, enggak cuma Ryu. Lu lihat aja dia sampai beli barang beginian, bro. Begininya, bro. Ini kayak model typical figure gitu. Lu pencet ada tombol, itu hadokennya menyala lampu warna biru, ada suara hadoken dari jawabannya yeah. Subscriber. Tapi sorry, ini ada sold out. Gitu. Oke. Okay. Nah, nih kalau misalkan lu mau dapat DLC Ryu dari Super Smash Bros ini, lu mesti punya Nintendo eShop, bro. Kena berapa kosnya, bro? Kok buat yang beli Ryu itu? Ya pasti murah. Itu kan cuma $7, kalau gak salah. Satu karakter $7? Satu karakter. Gile, bro. Mahal bener. Gua kira satu paket buat Ryu sama Ken, siapa tau ada updatean Ken lagi $7 gitu. Enggak lah. Itu termasuk murah lah. Okay ya, itu beli orang gitu. Itulah, kayaknya nggak cuma Ryu, ada lagi yang lain banyak ya nanti ya? Banyak, pasti ke depannya. Tambah lagi ya, satu selain itu ada baju. Kayaknya gue liat kemarin ada Virtua Fighter. Ada Virtua Fighter sama Heihachi ya Heihachi, masalahnya. Heihachi, iya. Wah bro, kayaknya lo orang beli 10 nggak cukup, mesti lebih nih kayaknya. Mesti lebih. Gocap minimal. Kayaknya mesti gocap, benar-benar. Oke. Sekarang ya, langsung ya, maju, kita ke hadiah ya. PSN Plus Asia setahun kita. Oke, dikocok dulu. Sim, salabim, plong. Oke, langsung keluar. Kita lihat siapa menangnya. Wah, nama orangnya nama kayak pencinta aksesoris ini nih. Aksesoris apa namanya? Aksesoris barang-barang PlayStation. Oh iya. Yang mereknya Dobe, Reza Dobe. Reza Dobe, selamat. Menang. Lu memenangkan PSN Plus 1 tahun. Selamat ya. Ya. Itu aja pemenangnya, itu mungkin pemenangnya. Untuk 4 item kita yeah. Saya thank you banget pada kalian udah ngedukung kita. Kita juga berharap kedepannya juga kalian tetap mendukung kita yeah. Dan kita bisa memberikan service yang terbaik buat kalian. Oke, okay. Dan juga jangan lupa kita ada kedatangan barang baru loh hari ini. Yaitu rubber maskot dari apa ini? Ulala Cup. Random loh, ada 10 jenis. Cube, Ulala Cube, sorry. Maksudnya Ulala Cube Super Mario Bros. Ada 10 jenis random. 10 jenis, boleh dilihat dari sini ada gambarnya. Satu diantaranya itu, yaitu mystery item. Dan di mana itu, ya nggak mungkin semua orang bisa dapat sih ya. Kalian kalau beli satuan, itu Rp98.000. Tapi kalau kalian mau koleksi satu kotak, kita juga sedia. Itu hanya harganya cuma Rp890.000. Iya, dan pasti langsung, satu, lengkap, satu lebih murah, ya. Kedua pasti dapat item misteri itu. Kita korting Rp90.000 langsung. Ini mau dibuka ya bro, lihat dalamnya. Wah segel bro, ntar orang ngamuk lagi dibuka. Kita harus dibuka, janganlah. Gue juga mau beli sih. Coba nih, buka aja ya. Hoki-hokian tapi random loh, ini satu kotak gak tuh dapetnya apa. Coba aja, coba deh. Coba aja, coba deh, coba deh. Pasti penasaran kan bener lihat dalamnya kayak gimana. Coba aja satu. Oke, bentar ya, pembeli satu dulu. Oke, buka deh. Ya. Penasaran kan kayak gimana? Yuk, satu yuk. Feeling gua kayaknya dapet poster nih. Nah, semoga Mario. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Yeay, Mario! Gila! Sekalian lah gue beli juga. Ya, akhirnya. Dia terkabul dapet Mario loh. Tapi ini bagus loh, keren loh. Terbuat dari bahan karet dan ya ini termasuk gantungan kunci, oke lah. Gantungan kunci seperti inilah. Yang doyan retro boleh dikoleksi. Iya, ini boleh banget dikoleksi. Ini barang baru ini dan barang kita barang jujur aja stok agak terbatas. Jadi iya. Tolong ya. Ya, mau sikat langsung cepet, sikat cepatnya gitu lah ya. Oke lah. Dah, sepertinya itu dan juga jangan lupa kita ada ini loh. Kita ada turtle juga loh. Turtle kita lagi ada ready 3 barang misalnya. Ya. 3 barang. Ada L800, ada PX22 seri yang warna biru, gue lupa tuh. Nah, selain itu ini juga bisa digunakan untuk PC, PS4, Xbox One. Dan mau bisa dilihat sendiri.
noise cancellation, DTS surround sound. Pokoknya di dalam ini lengkap semuanya, kamu akan merasakan experience dari yang namanya dari gaming. Suara yang lu anggap kayak main di biasa kayak bisa kerasain di sini. Oke, itu aja semuanya. Oh ya, dipinggirin. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di mungkin jadi bakal video jadi berikutnya mungkin ya, siapa tau ada yang lebih keren kayaknya episode selanjutnya gitu ya. Bikin ditunggu episode aja, bikin episode aja kali ya gitu ya, lebih oke ya. Udah episode 3 okay. Nanti ya episode 3 episode 3 benar. Oke, terima kasih okay. Semua dadah, terima kasih depan ya, dadah.